orang yang bersamaan dengan Muhammad, Nabi Muhammad mengatakan, "Ashabina kullu minal jannah." Semua sahabatku masuk surga. Kenapa? Ini diantaranya. Tarawhum ruka'a sujjata yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kau saksikan mereka itu rukuk sujud alias salat, salatnya didorong minta ridho Allah. Dasar perasaan batin itu ingin mendekatkan dengan Allah, minta ridho Allah. Adapun bagaimana caranya, Allah memberikan cara. Nek pagi 2 rakaat namanya subuh. Nek awan 4 rakaat jenengi duhur, sore 4 rakaat jenengi asar, masuk malam awal jenengi maghrib, dan begitu isya. Bapak lakukan didorong karena mohon fadl Allah, ridho Allah, ijabah Allah. Bagaimana cara Tuhan memberikan petunjuk? Jangan bapak lakukan karena perintah, lakukan karena kebutuhan. Wadzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan, berzikirlah kamu merasa butuh dengan Allah, rasa takut dan berlindung dengan Allah. Itu yang mendorong bapak melakukan syariat. Adapun bagaimana cara Tuhan memberikan petunjuk. Iki yang wajib, ini yang sunnah. Maka ibadah kita lakukan bukan dasar karena wajib dan sunnah, karena minta ridho Allah. Ini yang sulit, Pak. Kalau sudah bisa begitu, Pak, sudah otomatis semuanya akan berjalan dengan bagus. Jaminan, Pak, jaminan. Sampai Allah katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan menjauhkan kamu untuk berbuat jelek. Nah, begitu toh. Lah nyatane saiki sing dadi maling ya sembahyang, sing tukang copet ya sembahyang, sing korotok ya sembahyang, sing utangan gak bayar-bayar ya sembahyang. Ya opo ngono? Ya karena tidak didorong oleh kesadaran batin. Tapi kalau sudah sholat dilakukan karena minta ridho Allah agar kita dituntun ke jalan yang benar, maka secara otomatis perasaan kita sudah tertanam. Saya jangan menyakiti hati Allah. Allah gak suka mencuri, ya jangan mencuri. Allah gak suka orang bohong, ya jangan bohong. Allah gak suka orang khianat, ya jangan khianat. Allah gak suka orang munafik, jangan munafik. Allah gak suka orang yang sombong. La yuhibbul mutakabbirin. Gak suka, ya jangan sombong. Itu semua digerakkan oleh hati karena tadarruan wa khifatan. Ini yang belum kita miliki. Lah ngono ndonga njaluk mustajab itu kondisi.